Oke, Kak Ju, silahkan Kak. Kak Ju, halo Seira. Ini bawain lagunya Aizwan ya. Look like one man banget ya. Oke, dari aku untuk lipstiknya kamu udah bagus. Pembawaan Aizwan-nya girly juga udah dapat. Koreografinya juga bagus. Mungkin kayak ditambah kreativitasnya lagi aja, kayak di remix sama intro atau musik ini atau apa. Ini gak wajib sih, cuman kamu bawain pola juga udah bagus gitu. Dan kamu ekspresinya selalu on sama lipstiknya juga gitu ya. Kostumnya aku suka, Aizwan banget. Mungkin tinggal di tingkatin lagi aja gitu. Terima kasih. Aku jadi jawab, makasih. Oke. Okay. Saya Zohan. Aku nambahin gitu. Oh, nambahin. Oke. Seira, halo. Halo. Oke, gini. Seira, mungkin aku ada dua notes yang bisa kedepannya sama ini ya. Jadi bikin aja. Yang pertama, aku kan di sini bawain Aizwan. Dimana koreografi Aizwan itu dia ada temponya, ada musicality-nya yang dimana ada cantiknya, ada slow-nya, ada lambatnya, jadi jangan terlalu keras. Karena tadi aku ngeliatnya kamu masih terlalu keras dari awal sampai bergerak itu terlalu gedebak-gedebuk gitu. Kalau misalkan memang kamu mau yang gedebak-gedebuk, carilah lagu yang memang temponya beat-nya cepat dup-dup-dup gitu ya. Nah, karena ini Aizwan, tetap kamu harus ngikutin flow si gerakannya. Mungkin nanti kamu bisa lihat lebih dari dance practice-nya seperti apa, flow gerakannya seperti apa, yang kedepannya bisa lebih ditingkatin lagi. Sayang banget nih, karena kamu kan dari all room, dari atas sampai bawah udah yang memang Aizwan banget gitu ya. Terus kedua, eye contact. Karena gini, kalau kamu ikut kompetisi solo, apalagi solo. Kalau solo itu kamu harus main. Ini panggung punya kamu nih, kamu harus kemana-mana. Jadi kayak maksudnya dalam artian kamu harus eye contact ke juri, terus ke penonton. Jadi semuanya bisa terfokus sama kamu, matanya tertuju ke kamu. Karena tadi aku lihat kamu eye contactnya cuma ke tengah aja, ke belakang, ke kamera. Ya, bener ya? Kayak gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatin lagi. Ya, thank you. Oke, thank you Kak Haikal, thank you Seira.